Oke. Okay. Ini menarik. Jadi sekitar ini pasang heat sinknya, pembuangan panasnya langsung ke bagian body sininya. Jadi lihat ya, dari prosesornya langsung ke sini. Dia nggak nyambung ke kipasnya gitu. Jadi kipasnya benar-benar cuma buat buang panas di ruangan ini aja. Karena dia nggak nyambung secara langsung sama pipe-nya. Jadi ini langsung panasnya terdistribusikan ke sebelah sini. Di sebagian sini ada baterai. Oke, dan di sini ada hard disk. Nggak ada slot RAM. Nggak ada slot RAM. So ini onboard semuanya. Ya, nggak ada yang bisa di upgrade sih sebetulnya sih. Paling kalau mau upgrade ini, hard disk ini masih bisa di upgrade ganti pakai SSD untuk dapetin performa yang lebih kencang.